Saya memiliki ruku. Ah, agih lagi sih kok. Awak mencari rukunya, lo punya ruku. Ruku ada 10. Mati awak, abih diambil anak-anak. Cuba agihkan cik ke sini, betul? Ruku itu, Ustaz Somad, itu ruku yang ada di sana. Saya wakafkan. Ruku siapa? Entah. Pastikan dulu punya awak. Saya punya ruku, Pak Ustaz. 1 tahun 10 juta. Apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya, Pak Ustaz? Zakat pendapatan di total semua. Gaji sebulan 4 juta. 1 tahun 40, 8 juta. Ditambahkan ke ruku tadi 10 juta. 50, 4 juta. Ditambahkan lagi uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak. Maka di total selama setahun 100 juta. Zakatnya 2,5%. Kalau zakat 100 juta 22,5%, maka zakatnya 2,5 juta. 100 juta disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Disimpan di dalam laci, lacinya dikunci. Disimpan dalam lemari, lemarinya dikunci. Disimpan di dalam kamar, kamarnya dikunci. Disimpan di dalam rumah, rumahnya dikunci. Disimpan di dalam komplek, kompleknya dikunci. Tabaka. Abis sadonya. Oleh sebab itu keluarkan zakatnya 2,5% ditotal dengan yang lain. Saya tidak akan periksa harta bapak ibu masing-masing. Kita beriman kepada Allah, Allah melihat. Apa hukumnya kuburan didatarkan, Pak Ustaz? Ambo tidak berani menjawab pertanyaanku. Mesti diseleksi oleh alumni Al-Kausar. Beko ditanyanya masalah yang bantuk-bantuk dan patang. Ah, dipanggil lah adik MUI sekali lagi. Kuburan itu tak boleh lebih dari shibron. Sejengkal. Gunanya supaya itu, supaya orang tahu. Kalau tidaknya langkahi kubur. Li ayya jalisa ahadukum ala jamratin minan nar, duduk dia teh bara api neraka khairun, lebih baik min ayya jalisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Tak boleh melangkah kubur. Maka dibuatkan sejengkal tingginya, satu batu di kepala, satu batu di kaki, sebagai menunjukkan bahwa itu makam kubur, kuburan. Kalau diratakan nanti orang tak tahu ini makam siapa. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah berawal dari anak angkat lama-lama menjadi bini angkat. Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin haram. Udu'uhum li'abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh ayah angkat. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2, banyak ayah angkat ketika mau mati, meninggal, dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga, yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia, ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua tak ada mahram. Haram. La yakhluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya, Pak Ustaz. Dia udah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak 1-2 kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube,
lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram. Apa hukum kegiatan arisan julo-julo door to door dalam 1 juta dikeluarkan 25 ribu untuk ketua? Pesertanya jelas. Saya, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Buya, Ustadz Zul, alumni, guru, 10 orang. Satu orang 100 ribu. Maka diundi keluar 1 juta. Kebetulan yang diundi pertama keluar Abdul Somad. Maka akadnya waktu itu adalah akad hutang. Karena saya baru memasukkan 100 ribu, berarti saya berhutang 900 kepada 9 orang. Boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan, untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20 ribu, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nah, nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, entah duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas, itu sebetulnya riba rentenir tapi pakai baju jula-jula. Hati-hati. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya sungkeman. Iko di Jawa apa di Sumatera Barat loh? Itu menunjukkan orang Sumatera Barat tidak menolak siapapun yang mau datang ke Sumatera Barat. Silakan investasi, datang aman. Ini buktinya orang Jawa ada. Bagaimana sungkeman itu dalam Islam, Pak Ustaz? Lihat kaedah usul fikih. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam hukumnya boleh. Ayahnya duduk sama emaknya duduk. Jangan takut, insya Allah tak pecah. Saya 50 kilo. Ayahnya sama emaknya duduk. Tiba-tiba datanglah anak sungkem. Tak boleh berdiri, berjalan lututnya. Sampai ke situ diciumnya tangan. Pripun kapari wis pirang-pirang dina rata koma adab sopan santun tata krama, tak ada hukum salah menyala. Tapi kalau sampai dia bersujud bersimpuh menyembah manusia, tapi rasanya sungkem sekarang pun sudah dibersihkan oleh Wali Songo, sudah dibersihkan oleh kiai-kiai dari yang merusak akidah. Kalau hanya sampai kepada poin yang ketiga, mulia dalam akhlak, mencium orang tua, mencium tangan, memeluk, maka hukum dalam Islam menjadi patokannya adalah Quran Sunnah, dan memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman ulama. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Qur'an wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham Quran, tak mengerti sunnah, kemana kita bertanya? Al ulama warasatul anbiya, maka tanya kepada ulama-ulama kita. Di Muhammadiyah ada namanya majlis tarjih. Ada pendapat mazhab Hanafi, ada pendapat mazhab Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada mazhab pendapat Hambali, ada pendapat mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada pendapat Imam Al-Lais, ada pendapat Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka datanglah ulama majlis tarjih mengambil pendapat ini, dimunakosahkan, lalu kata beliau, at-tarjihu fi kadha, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka itulah yang diamalkan dalam tradisi organisasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengikut Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah dan tanya jawab kita pada hari ini. Akhirnya saya ucapkan selamat milad Muhammadiyah yang ke-107, dan saya ucapkan selamat sukses kepada Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Muhammadiyah Sarilama.
Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi silaturahim yang menambah umur dan memurahkan rezeki. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.